Wa idza aratta, dan jika kalian pengen ayat taha untuk dibukakan laka bagi kalian, babal khauf, pintu rasa takut, pintu khauf, fashad ma minka ilaih. Maka kita saksikan, kita hitung-hitung kira-kira selama hidup kita apa yang kita berikan kepada Allah, bakti apa yang kita lakukan untuk Allah. Sementara yang semua diberikan ini adalah milik Allah. Sehat Allah yang ngasih, anak Allah yang ngasih, suami segitu gantengnya, kumisnya baplang, Allah yang ngasih. Kemudian suami enggak direbut sama pelakor, padahal pelakor ada di mana-mana kan, Bu. Kenapa bisa enggak direbut sama pelakor? Allah yang ngasih. Bukan enggak mustahil kalau kata Allah, dibalikkan hatinya. Tadinya sayang kepada ibu melihat seperti bidadari, sekarang ngelihatnya seperti ikan teri misalnya. Ya? Misalkan Allah sudah ngasih semuanya, bahkan tidak ada, Bu, tidak ada satu gerakan pun di tangan kita kecuali Allah yang masih nikmat gerakan itu.